Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Klinik TV. Nah, kali ini saya ingin membahas satu mimpi yang mungkin bagi Anda adalah mimpi yang cukup menyenangkan, yaitu mimpi bermimpi bertemu dengan orang yang kita sukai secara berturut-turut. Nah, kira-kira apa maknanya? Nah, kali ini saya akan membahasnya dari dua segi. Yang pertama, bila Anda seorang pria, atau yang kedua, bila Anda seorang wanita. Jadi, ada perbedaan antara arti mimpi melihat orang yang kita sukai, yang dimimpikan oleh pria dan juga dimimpikan oleh wanita. Jadi, ada berbeda kalau wanita seperti apa, kalau pria seperti apa. Juga, perbedaan arti juga berlaku bagi pria, apakah dia remaja, apakah dia dewasa tapi belum menikah, dan apakah dia sudah menikah. Begitu pula bagi wanita. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari arti mimpi melihat orang yang kita sukai secara berturut-turut. Kita mulai dari yang pria dulu. Yang pertama, pria remaja. Nah, bagi Anda yang masih remaja, teman-teman, ketika Anda bermimpi orang yang Anda sukai, yang kalian sukai, tentu Anda kalian akan sangat senang, akan sangat gembira, karena seakan-akan keinginan Anda untuk bersama dengan dia itu akan dekat gitu rasanya. Nah, apakah benar artinya demikian? Apakah benar ketika Anda memimpikan orang yang kalian sukai, berarti kalian akan berdekat kepadanya atau sebentar lagi akan jadian dengannya? Apakah benar demikian? Nah, ternyata ada dua penafsiran terkait dengan mimpi ini bagi Anda, bagi kalian yang masih remaja. Yang pertama, bahwa kalian akan bisa membuktikan kemampuan kalian kepada pesaing kalian. Misalnya, dalam hal pelajaran, kalian akan bisa membuktikan bahwa kalian juga memiliki kemampuan, pengetahuan, dan prestasi yang sama gemilangnya dengan pesaing Anda tersebut. Ini makna pertama. Makna yang kedua, bisa jadi Anda akan segera memperoleh pacar baru. Bagi Anda yang belum punya pacar, Anda akan memperoleh pacar baru. Jadi dari dua makna tersebut, silahkan Anda teliti sendiri apa kira-kira makna arti mimpi melihat orang yang Anda sukai berturut-turut. Apakah benar salah satu dari keduanya? Kita lihat saja ke depannya ya, tentu saja bukan dalam waktu dekat, tapi bisa agak lama. Kemudian yang kedua, bagi pria yang dewasa tapi belum menikah alias single atau lajang ya. Nah, ketika Anda memimpikan wanita atau wanita yang Anda sukai berturut-turut, maka itu pertanda bahwa derajat Anda akan naik, karena mimpi ini berhubungan dengan kehormatan Anda. Atau bisa jadi yang penafsiran yang lain adalah Anda perlu hati-hati dalam mengambil keputusan, mengambil sikap dan lain sebagainya, agar keputusan tersebut tidak sampai membawa Anda kepada keburukan. Itulah dua arti mimpi bagi pria single dewasa yang belum menikah memimpikan wanita yang Anda sukai secara berturut-turut. Bagi pria yang sudah menikah, yang sudah dewasa dan sudah menikah, ini adalah pertanda buruk ketika Anda memimpikan wanita yang Anda sukai berturut-turut, yaitu bahwa Anda akan mengalami sakit. Anda akan mengalami sakit dalam waktu dekat. Jadi usahakan untuk menjaga kesehatan Anda agar tidak sampai jatuh sakit. Itulah teman-teman, bagi pria arti memimpikan wanita yang Anda sukai. Lalu bagaimana dengan wanita? Nah, bagi wanita, ketika Anda memimpikan cowok atau laki-laki atau pria yang Anda sukai berturut-turut, inilah maknanya. Bagi pertama, bagi wanita remaja, Anda yang masih remaja, memimpikan cowok yang Anda sukai secara berturut-turut itu pertandanya buruk. Atau bisa jadi, selain pertanda buruk, Anda akan dianggap oleh teman-teman Anda sebagai wanita yang sombong. Jadi jangan berarti intinya ketika Anda memimpikan cowok yang Anda sukai berturut-turut itu adalah isyarat bahwa Anda harus introspeksi diri. Jangan-jangan memang benar ada sifat dalam diri Anda yang tanpa Anda sadari itu dianggap kesombongan oleh teman-teman Anda. Jadi lebih baik Anda berintrospeksi diri dan lebih rendah hati lagi. Bagi wanita dewasa yang belum menikah alias masih single, nah, memimpikan arti mimpi memimpikan cowok atau laki-laki yang Anda sukai secara berturut-turut itu lebih berhubungan dengan rasa kegagalan Anda, rasa selalu ditolak Anda.
dalam hal apapun, dalam hal karir, dalam hal asmara, Anda selalu gagal. Nah, perasaan itu akan membuncah, akan muncul di dalam mimpi Anda dalam bentuk Anda memimpikan orang yang Anda sukai secara berturut-turut. Karena itu, ketika Anda bermimpi demikian, maka cobalah untuk lebih fair lagi dalam mengejar sesuatu. Jangan menggunakan cara-cara licik atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam meraih sesuatu. Cobalah lebih giat lagi dalam berusaha, dalam berikhtiar, dan jangan lupa berdoa serta tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan cara demikian Anda akan sukses, Anda akan berhasil menggapai apa yang Anda inginkan. Itu adalah arti dari mimpi melihat orang yang kita sukai bagi wanita dewasa yang belum menikah alias single. Yang nomor 3, bagi wanita dewasa yang sudah menikah atau bagi ibu rumah tangga atau bagi para istri. Nah, kabar gembira bagi Anda para istri yang memimpikan orang yang Anda sukai secara berturut-turut. Entah itu orang, ya pokoknya orang yang Anda sukai, terutama suami Anda. Karena apa? Karena mimpi ini isyarat dari rezeki. Artinya Anda akan mendapatkan rezeki yang besar dalam waktu dekat. Tapi dengan catatan, rezeki di sini bukan hanya berupa materi, bukan hanya berbentuk uang, tidak. Tetapi rezeki di sini bisa berupa kebahagiaan dalam keluarga Anda, bisa berupa kesejahteraan, rasa puas, rasa bahagia, dan lain sebagainya. Jadi, perbanyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berdoa serta tawakal hanya kepada-Nya. Itulah teman-teman sekalian arti mimpi melihat orang yang kita sukai secara berturut-turut. Baik Anda yang memimpikan itu laki-laki maupun perempuan, baik Anda remaja, dewasa single atau sudah menikah. Jadi intinya apapun mimpi yang Anda alami, satu hal pesan saya, jangan lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan dari keburukan arti mimpi tersebut. Dan berdoa memohon kepada-Nya agar kita didekatkan kepada arti baik dari mimpi tersebut. Jika itu berhubungan dengan pertanda baik, ikhtiar, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berikhtiar, dan tawakal, karena Allah sangat senang kepada hamba-Nya yang bertawakal hanya kepada-Nya. Demikian yang bisa saya share dalam video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.